lakukan. Nomor punggung 13 Alek yang dituju di sana. Masih Alek coba berikan umpan ke tengah. Namun tidak ada rekan di sana nampaknya yang menunggu tadi. Bola dikuasai sepenuhnya oleh libero tangguh dari angkasa muda Kampung Baru. Buah serangan kembali didapatkan. Sebuah Deko de Souza tadi sayang sedikit terlambat nampaknya. Angkasa muda berubah kedudukan, lakukan langsung ke mulut kawan. Cantik sekali, namun tipis saja. Masih tipis di samping kiri gawang. Nah, menghasilkan tendangan gawang saat di babak yang pertama. Belum mengubah kedudukan yang tetap imbang tanpa gol pada pertandingan di babak yang pertama ini. Yang mana setelah ini kita akan menantikan jalannya pertandingan. Kami persilakan untuk memasuki lapangan pertandingan. Yang mana pertandingan kita di babak yang pertama yang begitu kita yang sudah bergabung, yang sudah masuk ke dalam lapangan, kami mohonkan sangat kepada penonton kita yang membawa kendaraan bermotor ke dalam lapangan agar memarkirkan kendaraannya dengan aman dan tertib supaya lancarnya pertandingan kita sampai habis nantinya. Kita, turnamen kita Karang Taruna Cup yang pertama ini terselenggara berkat kerjasama seluruh panitia pemuda dan pemudi anak kenegarian Padang Sibusuk beserta dukungan yang begitu kuat dari Ketua Karang Taruna Padang Sibusuk dan juga Ketua Pemuda Kenegarian Padang Sibusuk dan dukungan pemerintah negari kita dan juga dukungan dari beberapa sponsor kita atau masyarakat kita Kenegarian Padang Sibusuk diantara sponsor kita yakninya ada AET Travel, biro perjalanan umroh yang sangat terpercaya sekali. Inilah salah satu sponsor utama kita. Kemudian yang kedua ada Faza Tour and Travel yang juga sponsor utama kita dan juga ada Sofo Tour and Travel juga ikut berpartisipasi menyumbangkan tenaga dan pikirannya pada kegiatan turnamen kita ini yang selalu setiap sore meliput pertandingan secara live di setiap sorenya. Kemudian jadi kepada masyarakat kita yang membutuhkan jasa KM Printing kami persilakan. Kemudian ada juga Bapak Haji Hadiatullah Mentela. Kemudian juga selanjutnya ada bantuan yang diberikan oleh Bapak Babin kita, yakninya Bapak Idul Akbar. Kemudian juga tidak lupa lagi, Bapak Wali Negari kita juga ikut memberikan sumbangan kepada kegiatan turnamen kita ini. Kemudian sponsor kita selanjutnya juga telah memberikan sumbangan kemarin sore, yakninya Toko RWA yang telah juga ikut membantu memberikan sumbangan kepada kita bersama demi lancar dan suksesnya acara kita sampai habis nantinya. Jadi kami pelaksana mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada donatur-donatur kita, sponsor-sponsor kita yang telah memberikan bantuan demi terlaksananya kegiatan kita di setiap sore ini atau kegiatan turnamen kita yakni turnamen sepak bola Karang Taruna Cup yang pertama di tahun 2022 ini. Jadi kepada sponsor kami, donatur-donatur kami yang belum memberikan sumbangan kepada kegiatan kini atau donatur-donatur bos-bos tambang lama nan kama nyumbang, kami persilakan. Sebuah umpan bagus sekali, tidak upset kali ini. Serangan yang dilakukan oleh SMK masih membawa ke tengah. Masih dibayangi oleh Kirul di sana nampaknya. Gagal sekali. Nampaknya tadi salah umpan. Bagus. Namun disisir saja dipatahkan, intercept bagus oleh Tris di sana. Igi tadi kurang cermat kontrol yang dilakukan. Kirul kali ini kerja sama Igi namun dicuri kembali sebuah umpan melambung. Deko di Sousa yang dituju di sana. Umpan melambung ke tengah. Alex yang dituju masih beradu dua ke dalam. Iki yang dituju di sana keluar dari sana di tengah gawang dihalau saja ke depan. Lagi-lagi angkasa muda mengasai sepenuhnya. Coba membangun serangan.
Ketengah saja mencoba membawa ke depan. Sebuah umpan bagus kali ini. Coba dikejar oleh Deko. Namun keluar Fadil dari sarangnya. Nofri Andi kembali akan mencoba tendangan bebas ini. Nofri Andi pemain lincah dari SMK lakukan. Bagus sekali. Tendangan langsung yang diberikan tadi oleh Nofri Andi masih mampu ditepis oleh penjaga gawang. Dilakukan tendangan corner kick. Pelambung tinggi ke tengah. Namun begitu sudah lakukan tendangan. Lagi-lagi penjaga gawang mengamankan gawang yang dijaga. Serangan datang kembali. Pendek saja ke sektor umpan yang berikan kali ini. SMK 5 umpan melambung. Namun sayang sekali. Lagi-lagi salah pengertian, salah sasaran offset. Sudah terlebih dahulu terjadi di sana. Buah umpan. Keluar. Deko ditarik keluar nomor punggung 10. Masuk Ancir nomor punggung 6. Untuk membuka posisi 0-0. Deko ditarik keluar striker depan dari SMK digantikan oleh pak gurunya yakni Ance nomor punggung 6. Kesentuhan pertama dari Pak Ance langsung sprint jauh ke depan. Berbahaya dampaknya sebuah sprint jauh yang diberikan. Sebuah serangan pertama atau sentuhan pertama dari Ance tadi pemain pengganti di babak yang kedua. Ya, tendangan bebas kali ini atau tendangan corner kick didapatkan oleh SMK. Peluang terjadi kembali lewat tendangan corner kick sudah lakukan sudah. Namun sayang sekali tidak. Persipas Legend berhadapan dengan Simancung FC pada besok sore. Lagi-lagi sebuah serangan yang dibangun nampaknya oleh SMK 5 kerjasama pendek 1-2. Langsung saja dihalau ke depan tadi. Serangan balik kali ini umpan cantik Diki yang dituju serang gerakan sebuah peluang. Waduh sayang sekali tadi oleh disir ke depan umpan ke tengah berbahaya datangnya namun masih SMK 5 umpan ke tengah. Nopi Andi kali ini masih mencoba esbol oleh kapten dari angkasa man tadi. Maka mau tidak mau. Go! Ready, go! Ready, go! Aris jauh ke depan dan dituju adalah Diki di sana coba direbut oleh nomor punggung 11. Masih anak-anak dari angkasa muda berupaya untuk menyamakan kedudukan masih dicuri. Wah, anak kos pemirsa, tukang heboh pemirsa.